Polis seakan akan mohon lanjutan reman hari ini ke atas suspek lelaki berusia 26 tahun bagi membantu siasatan kes pembunuhan bekas penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Nur Farah Kartini Abdullah. Seorang suri rumah direman 3 hari sehingga Selasa untuk siasatan kes dera anak tirinya berusia 9 tahun di sebuah kediaman di Taman Yek Perdana, Kok Lanas, Kelantan. Presiden Joe Biden umum tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat November ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.